Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah menyambut baik pawai bendera merah putih Sabang Merauke yang digagas oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto karena kegiatan ini akan menjadi simbol pemersatu dan juga membangkitkan jiwa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh kepada awak media usai memimpin acara penyambutan dan juga pelepasan pawai bendera merah putih atau flag relay dalam rangka menyambut dan juga memeriahkan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-73 di Lapangan Blang Padang Jumat 28 September 2018. Sementara itu dalam sambutan PLT Gubernur juga mengingatkan di era globalisasi saat ini tantangan dalam menegakkan kedaulatan bangsa bukan ancaman militer semata, tapi juga berupa ancaman mental yang berpotensi merusak jiwa nasionalisme anak bangsa.